Salam Etik Mania. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan memperkenalkan produk yang sudah cukup lama dan legendaris, yaitu adalah Super Roller. Tapi kali ini saya akan membeberkan apa yang menjadi perbedaan antara roller BRT dengan roller merek lain yang dikenal dengan sebutan 4 kali lebih kuat. Roller ini kami produksi sendiri di BRT dengan mesin yang cukup canggih. Kami menyediakan beberapa varian di mana ukurannya juga berbeda-beda dari segala macam motor metik. Kami menyebutnya adalah Black Diamond karena ini sangat awet, ya, 4 kali lebih awet dari yang merek lain dan harganya juga sangat bersahabat. Black Diamond ini atau Super Roller ini diproduksi di BRT dengan menggunakan mesin injeksi super canggih, kami menyebutnya adalah RoboShoot. RoboShoot ini mesin buatan Jepang di mana sangat-sangat presisi. Jadi semua hasil injeksinya menjadi sangat akurat, ya, diameternya maupun beratnya. Dengan berat yang varian, jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan motor Anda. Material yang kami buat pun sangat istimewa, kami impor dari Belanda. Materialnya terbuat dari serat kaca sehingga menjadi lebih tahan panas dan tahan gesekan. Ya, kami sangat-sangat konsen terhadap quality ini. Bila Anda menggunakan roller ini, maka Anda akan mendapatkan performa motor yang stabil hingga mencapai 50.000 kilo. Jadi bensin Anda menjadi akan lebih irit. Nah, kalau Anda beli yang abal-abal, nanti pada saat 5.000 kilo udah mulai peyang, maka performance Anda tidak maksimal dan menjadi boros BBM. Kami membuktikan bahwasannya roller ini menjadi roller terkuat yang pernah ada untuk roller racing karena kami mengujinya. Ya, apa yang kami uji? Kami memiliki dua cara untuk pengujian. Yang pertama adalah menggunakan wear test dengan mesin ini. Ya. Setelah itu kami juga melakukan pengujian menggunakan mesin dyno dan kami nyalakan dengan kecepatan 6.000 RPM selama 200 jam dan tidak terjadi kehausan pada roller ini. Maka roller ini kami nyatakan baik. Pengujian lain daripada Black Diamond atau roller Super BRT adalah menggunakan alat testing endurance. Nah, di sebelah saya sudah ada alat ini di mana roller ini akan digesek atau diayunkan sebanyak 1 juta kali. Nah, tekanan yang diberikan itu adalah sekitar 50 kg dan temperaturnya 80 derajat. Nah, ini merupakan uji kontinu di mana kalau ini lulus maka akan kuat sekitar 50.000 kilo. Ini salah satu uji yang kami lanjutkan. Jadi untuk para Matic Mania, untuk harian, balapan, atau touring, jangan lupa Black Diamond pilihan utama kalau Anda mau performanya motor stabil. Lebih irit loh bensinnya. Hubungin marketing kami atau Anda bisa beli di Bukalapak atau Tokopedia atau e-commerce yang lain atau bisa hubungin reseller kami atau bengkel rekanan kami. Semuanya menjadi lebih mudah zaman serba online. Ditunggu ordernya. Terima kasih.